Kalau saya termasuk runner yang tidak suka mendengarkan musik. Jujur ya, kalau cedera, saya nggak pernah cedera yang serius. Karena apa? Saya kan olahraga itu adalah bagian dari my lifestyle, tapi itu bukan suatu yang kayak keharusan setiap hari. Karena prioritas saya kan ada kerjaan, kehidupan sehari-hari, keluarga. Terus lari ini adalah bagian dari kayak semacam complimentary. Jadi apa yang saya lakukan, saya tuh tidak terlalu memaksakan. Jadi saya pakai coach kan untuk supaya memantau saya lah, supaya saya ini dengan gaya hidup saya seperti ini, saya suka lari, saya pengen ini, tapi target saya adalah ini gitu. Jadi gimana sih yang baik yang harus saya lakukan? Ya, untuk pertama memang Mbak Yana ini di tahun 2016 pertama masuk ke dunia lari memang seperti running form atau bentuk larinya ya seperti biasa namanya yang belum pernah atau yang belum bisa memang masih awal banget dan juga itu yang menjadi PR saya utama dan juga tadi kalau bisa dilihat juga kayak misalkan ada yang runners yang baru saya tujuan khususnya adalah memperbaiki running form dulu dan perjalanan Mbak Yana ini dari awal sekali memang running formnya dulu atau bentuk larinya dulu yang saya pengen selesaikan gitu, maksudnya dituntaskan. Lalu pas sudah kesini, makin lama running formnya sudah bagus, baru kita bisa meningkatkan pace-nya juga dari Mbak Yana. Jadi perjalanannya yang tahap demi tahap, proses demi proses, ya itulah makanya disebut proses itu tidak instan, perlu butuh waktu lama, perlu butuh tenaga yang luar biasa, dan itu Mbak Yana sudah lakukan itu bersama saya. Kalau lari maraton itu bukan cuma lari ya, tapi ada persiapan mental juga dan persiapan tubuh juga, bukan hanya latihan lari aja. Lari itu kan bagaimana meningkatkan VO2 max kita supaya pada saat lari kita misalnya tetap bisa enjoy pace-nya. Misalnya kita mau pace berapa, kita tetap di pace yang sama. Terus di kilometer berapa jangan nyerah atau oh kok jauh banget gitu. Nah, itu kan persiapannya setiap minggu saya pasti long run kan untuk nge-build sampai ke 42 km supaya sanggup lah lari ke sana. Otomatis misalnya larinya long run-nya minggu ini 15 kilo, minggu depannya udah pasti akan 17 sampai puncaknya biasanya 25 atau 30 kilo. Jadi nanti supaya kita ready lah pas lagi race day-nya. Mbak Janeng saya kenal itu orang yang paling komitmen sama program latihan ya. Dia sangat persisten sama apa yang diberikan, apa challenge yang diberikan sama dia gitu. Sangat komit, jadi kalau latihan itu paling rajin datang, kayaknya paling jarang bolos tuh kayaknya dia deh gitu ya. Jadi kita latihan itu kan 3 kali seminggu gitu ya. Dia paling jarang latihan bolos gitu, terus kemudian yang paling sering semangatin kita semua dan nggak pernah lupa buat ngasih perhatian ke teman-teman yang memang lagi punya kendala dalam latihan. Jadi dia orangnya sangat basically sangat people person ya, sangat perhatian sama orang lain, tapi dia juga sangat komit terhadap program latihannya sendiri. Kalau saya termasuk runner yang tidak suka mendengarkan musik. Karena bagi saya berlari saya bisa merasakan alam ya, lebih ke natural. Dan saya suka melihat surrounding karena kan di kantor udah depan komputer, terus abis itu udah dengerin orang-orang di kantor dengan pekerjaan, kepentingan pekerjaan. Kayaknya kalau melihat alam terbuka gitu, terus saya sambil pasti ada aja gitu yang suara natural di sana. Atau kalau misalnya race itu kan dengerin cheering, liatin orang gitu, itu kayaknya lebih membuat saya hidup sih. Kan kalau lari maraton itu bukan cuma lari ya, tapi ada persiapan mental juga dan persiapan tubuh juga, bukan hanya latihan lari aja. Lari itu kan bagaimana meningkatkan VO2 max kita supaya pada saat lari kita misalnya tetap bisa enjoy pace-nya. Misalnya kita mau pace berapa, kita tetap di pace yang sama. Terus di kilometer berapa jangan nyerah atau oh kok jauh banget gitu. Nah, itu kan persiapannya setiap minggu saya pasti long run kan.
untuk nge-build sampai ke 42 km supaya sanggup lah lari ke sana. Otomatis misalnya larinya long run-nya minggu ini 15 kilo, minggu depannya udah pasti akan 17 sampai puncaknya biasanya 25 atau 30 kilo. Jadi nanti supaya kita ready lah pas lagi race day-nya. Kalau untuk yang ke London, biasa Mbak Yana ini kan men-spare waktu, ibaratnya informasi ke saya kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan sampai 7 bulan, 8 bulan ke sana udah menginformasikan, coach saya mau ikut London Marathon. Jadi yang dipersiapkan dari tahap persiapan umum adalah volume yang besar, terus juga seperti kita menjalankan long run. Long run bersama teman-teman tadi juga, walaupun memang beda-beda secara peaknya, jadi yang dipersiapkan itu long run panjang, dan juga latihan intervalan, fartlek, nutrisi juga jangan sampai lupa, dan juga preventif injury atau pencegahan cedera juga, karena tentunya pada saat berlari kita pengen tubuh yang enak, nyaman, karena kita akan membawa tubuh kita selama 42 kilo. Jadi tadi perlakuannya preventif injury, pencegahan injury dengan flexibility penuh, seperti itu. Nah, jadi saya tuh nggak pernah terlalu, misalnya coach bilang segini, ya udah saya ikutin. Terus abis itu kalau misalnya saya capek, saya bilang, coach capek nih, ya udah istirahat dulu, atau saya do yang seperti pilates untuk apa namanya flexibility. Terus cederanya juga lebih waktu ke pilates itu kan karena work from home, terus hips saya imbalance, terus abis itu ternyata pilates ini bisa membantu untuk flexibility badan juga gitu. Jadi otomatis kalau saya tuh karena saya nggak memaksakan, jadi cederanya itu bisa nggak pernah yang cedera serius sih gara-gara lari. Mas Adi ini aktif sekali dengan berolahraga. Selain dia berlari, dia juga bersepeda. Selain bersepeda, dia juga main golf. Kemudian yoga juga dia, gitu. Jadi sangat aktif sekali untuk kegiatan olahraga. Mau menyelesaikan Berlin sama London ya, tujuannya ya pertamanya menyelesaikan tugas lah ya, ibaratnya ya. Udah melakukan beberapa sport major, ngelihat teman-teman juga yang sudah selesai, saya merasa kalau nggak komplit nih kalau belum selesai. Tapi itu bukan ke arah bahwa mendapatkan medalinya sih, tapi ke arah kalau saya selesai itu bisa lebih memotivasi, tujuannya untuk memotivasi lingkungan saya, komunitas saya, teman-teman saya, keluarga saya untuk tidaknya mengikuti apa yang saya lakukan. Nggak perlu ikut maraton 42 kali, karena kan masing-masing punya porsi kebutuhan dan latihan yang cocok buat diri kita masing-masing ya. Tapi paling nggak udah mulai harus bergerak dan berolahraga, karena itu nggak pernah salah, olahraga itu bagus buat diri kita. Seperti yang pada umumnya, kita mempersiapkan Mas Adi di dua event yang memang sangat berdekatan. Ya, memang harus ada persiapan khusus dengan menambah volume latihan. Volume latihan di sini adalah jarak yang harus dia tempuh per minggu. Sehingga jaraknya bisa lebih dari 50 sampai kurang lebih 50 kilo per week-nya ya, yang dia tempuh selama seminggu. Ini olahraga yang serius loh, dan 42 itu gak main-main ya. Tidak pernah terpakai memang sakit, painful, tetapi manfaatnya benar-benar nyata. Dua-duanya ini juga bukan saya sengaja gitu ya, karena kebetulan terjadi perubahan jadwal ya, saya lariin dua-duanya yang nggak ideal sih menurut kita, karena kan maraton sekali aja udah butuh recovery kan. Tapi beruntung saya ketemu teman-teman di komunitas yang ternyata
karena dengan kondisi yang sama akan lari dua-duanya. Yang itu membuat saya sedikit, wah belum pernah nih ya, ada sedikit tantangan, tapi ada worry juga, waduh gimana ya, satu aja berat waktu sebelum-sebelumnya kan. Secara teori memang, apalagi ini recreational runner, ya tidak disarankan ya untuk dua kali dalam satu waktu yang sangat rentan, yang sangat pendek gitu. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa apa mendifer kembali karena faktor pandemi kemarin sudah didifer beberapa kali, akhirnya kejadianlah sekarang. Banyak pelari di dunia akhirnya juga, khususnya di Indonesia ya, akhirnya mau tidak mau mengikuti dua event sekaligus di tahun ini dengan jarak yang berdekatan. Nah, siasatnya gimana? Kita latihan ditambahkan volumenya, kemudian sistem recovery-nya juga diperhatikan sehingga performance yang dibutuhkan nanti ketika event menjadi tercapai. Tapi ya, pertama menurut saya mental. Pertama kita harus happy dulu dalam konteks kita excited, wah kita mau race. Tapi seperti saya yakin ini bukan sekedar kita mau jalan-jalan ke Berlin atau London ya, karena ini olahraga yang serius loh, lari 42 itu nggak main-main ya. Jadi makanya saya juga udah mulai latihan dari awal tahun bahkan, karena kan saya sempat ikut race sebelumnya. Nah itu tujuannya itu tadi, supaya kita happy karena kita mau ikut acara yang prestigious, tapi ini acara yang serius, yang kalau nggak hati-hati malah bisa bahaya. Jadi kita harus latihan supaya meminimalisasi resiko tadi, supaya nggak cedera, nggak terjadi apa-apa. Dan kita ikutin menu atau pola yang sudah didesain sama coach, yang kita diskusikan bersama. Mas Adi ini memang kan kita persiapkan untuk olahraga maraton ya. Nomornya maraton, artinya lari jarak jauh. Nah, endurance ini menjadi salah satu pondasi dan memang kebutuhan utama dalam olahraga maraton. Sehingga dari sesi latihan yang saya berikan, dua ketemu tatap muka dengan saya, dua lagi adalah dia mengerjakan PR sendiri, yaitu dengan berlari. Saya dapat Berlin itu setelah 3 atau 4 kali mendaftar, baru tahun ini berhasil alhamdulillah mendapatkan ballot untuk ikut Berlin. Sesuatu yang membuat saya panik pada awalnya adalah saya pikir cut off time itu 8 jam. Oh kalau 8 jam mungkin bisa, tapi ternyata 6 jam. Ya mau gak mau saya harus pakai pelatih. Dan pelatih yang saya pakai, Coach Gary, memang benar-benar mengajarkan dari nol sekali, yang pelan-pelan dan sangat-sangat membosankan di awalnya. Lari kita cuma running drills, terus cuma lari cuma 15 menit. Tetapi itu saya rasa manfaatnya mulai dari 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, sampai sekarang ini puncaknya sampai 5-6 kali seminggu berlari. Mulai dari yang easy run, interval, sampai kita long run tiap hari minggu 2,5 sampai 3 jam pada saat kita long run. Saya pertama kali ketemu Mas Afan itu awal tahun ini, dan emang dia udah bilang mau persiapan Berlin Marathon. Pertama kali ketemu Mas Afan itu bingung, bisa nggak dia maraton? Ya kan latihannya kan tadi pas pertama kali ketemu tuh badannya sangat kaku gitu, flexibility-nya sangat kurang. Jadi sampai sekarang kita masih fokus di flexibility-nya Mas Afan. Terus alhasil nih dia udah lari, bisa lari 5K dengan personal best-nya tanpa disadari dengan di latihan maraton ini dia bisa mendapat 5K personal best. Terus kita ada latihan running drill juga supaya running-nya bagus. Terus sekarang dia juga udah bisa lari half maraton kemarin. Tinggal kita tunggu Berlin maratonnya nanti. Coach Gary ini benar-benar mempertimbangkan kemampuan kita, keadaan fisik kita, agility kita, fleksibilitas otot-otot, sendi-sendi kita benar-benar dipertimbangkan. Sehingga yang pada saatnya terasa membosankan tadi, akhirnya benar-benar saya sudah bisa merasakan manfaatnya mungkin setelah 4-5 bulan
training. Saya mulai itu kira-kira awal akhir Januari, awal Februari tahun ini mulai training. Tapi sekarang ini memang sudah sangat saya rasakan manfaat dari training tersebut. Yang tadinya otot-otot yang tidak pernah terpakai, memang sakit, painful, tetapi manfaatnya benar-benar nyata dan ada. Mama bapakku tuh lebih mentingin sekolah. Saya nggak kepikiran juga gitu loh, karena saya tahu kemampuan saya nggak di situ. Dan kalau saya sih senangnya adalah bahwa, ya karena kan saya juga usia udah nggak muda ya. Nah kadang-kadang kalau yang udah berumur tuh kayak suka merasa dirinya tuh nggak sanggup gitu loh untuk bisa berolahraga lari, apalagi ikut race, apalagi maraton. Padahal itu sesuatu yang sangat bisa dicapai gitu, tapi tentu saja dengan latihan-latihan yang tepat gitu. Itu kayak keluarga kami itu kan education background ya, jadi mama bapakku tuh lebih mentingin sekolah gitu. Waktu dia mau terjun ke dunia entertainment, apalagi zaman dulu kan, nggak semudah sekarang kan, nggak ada sosial media, nggak ada apa, itu kan yang harus casting-casting, yang harus dikejar deh satu-satu, ikut-ikut lomba. Dengan waktu itu orang tua aku tuh belum setuju gitu ya, itu dia dengan gigih gitu tetap dijalanin satu-satu gitu, sampai akhirnya waktu dia menang Putri Indonesia apa kalau nggak salah, itu baru kayaknya bapak saya tuh luluh gitu ya, oh oke, usahanya kelihatan, bolehin deh. Tapi dia tuh persisten banget, kalau aku lihat tuh itu modalnya Alia itu, dia tekun dan persisten kalau untuk mengejar sesuatu yang dia mau. Buat aku tuh ya lari tuh kayak kebiasaan sehari-hari aja gitu, kayak orang makan, minum gitu kali ya, harus lari gitu, udah harus aja gitu karena udah habitnya sehari-hari gitu. Nah alhamdulillah jadi kemarin pada saat pandemi tuh sehat gitu ya, nggak terkena virus COVID gitu, alhamdulillah. Mungkin salah satunya adalah hikmah dari rajin berolahraga juga gitu. Lari itu tuh personal banget kalau menurut aku, olahraga lari gitu. Capaian kita tuh berbeda-beda tergantung dengan fisik kita juga. Jadi saya juga senang lihat teman saya punya prestasi, bisa pace-nya tuh yang maraton tuh 24 jam, tapi ya saya nggak kepikiran juga gitu, karena saya tahu kemampuan saya nggak di situ. Nah jadi itu juga yang harus diperhatikan bahwa kita punya limit dan kondisi yang berbeda-beda. Kita maksimalkan aja dari limit dan kondisi badan kita. Kebetulan kan Mbak Alia sudah lama berlari ya, jadi persiapannya program yang baik dan teratur dan intens aja sih. Jadi kebetulan Mbak Alia ini punya kemampuan yang sudah cukup bagus, jadi saya sebagai pelatih hanya memberikan program yang teratur dan terprogram aja. Aku latihan sama coach tuh yang ke interval gitu latihannya, jadi ngelatih speed
Nanti kadang-kadang dikombain juga sama fartlek juga gitu ya. Baru kalau Kamis tuh agak medium training, terus Minggu tuh long run. Ya udah, kombinasi itu aja sih. Ya kalau mau ditanya ada bosannya nggak, ada banget. Jadi pas udah deket-deket race itu tuh kayaknya udah yang udah kayak bisul mau pecah gitu, kayak kapan sini gitu selesai gitu. Ada perasaan itu pasti, kita kan juga cuma manusia ya. Oke, jadi hari ini aku lagi latihan pace race. Karena udah sebulan kurang lagi ya race day-nya. Jadi lagi ngelatih ngafalin pace pada saat race gitu seberapa. Itu udah dari minggu kemarin sih. Tadi latihan 8 kilo aja. Dan minggu ini sih peak-nya sih dari program Lawn Mar ini. Jadi nanti Sabtu atau Minggu aku akan long run yang paling panjang. Terus habis itu udah tapering gitu. Jadi udah mulai turun latihannya supaya nggak terlalu lelah juga pas race. Jadi kayak cuma mungkin easy-easy run aja kalau menurut coach gitu, sambil strength lah, latihan strength gitu buat nguatin otot-otot yang diperlukan. Jadi persiapannya agak lumayan panjang untuk maraton ini. Jadi kalau untuk persiapan maraton ini kita dari bulan Januari. Jadi mempersiapkan ini dari bulan Januari. Tapi kemarin-kemarin latihannya hanya pengembangan daya tahan, strength segala macam. Mbak Alia udah punya basic yang bagus dan komitmen orangnya. Jadi saya sebagai pelatih hanya mengarahkan program dan mengarahkan beberapa kekurangan-kekurangannya aja, seperti strength-nya, kekuatan otot kakinya, kemudian tangannya, sama mental berlarinya aja sih. Jadi besok London Marathon dan insya Allah aman. Ya ini kita banyak strength nguatin ankle. Kebetulan aku juga pilates. Aku juga minta sama instruktur pilatesku banyak nguatin ankle gitu. Jadi lebih stabil lah. Sama ya banyak ini lari di konblok ini juga. Kebetulan kan juga sekitar GBK tuh, kalau di luar di pinggirnya tuh konblok gitu. Jadi bisa sekalian latihan. Mbak Sinta ini pelarinya top, sering diajak lari sana sini, sering diundang sana sini. Jadi ya udah. Datarnya ya kita dengar aja ucapan dia, biarin, yang penting tetap lakuin dia. Tidak lari-lari cedera hilang udah.